Hari Migrasi Burung Sedunia. Tahun ini ia jatuh pada hari ini, 14 Mei 2022. Kepelbagaian spesies burung yang jarang dan sukar ditemui boleh dijumpai apabila tiba waktu penghijrahan dari September hingga Mac setiap tahun. Ikuti laporan disediakan wartawan Taufik Salimin. Kehadiran burung hijrah ke kawasan perairan di Kota Tinggi Johor mencetuskan fenomena unik dan menambahkan keindahan setor tanah lembap di sini. Burung hijrah ini terbang beribu kilometer dari utara seperti China dan Rusia dan perjalanan mereka tidaklah mengambil masa yang panjang. Kehadiran mereka bukan petanda bencana, sebaliknya mengelakkan diri daripada musim sejuk di negara-negara tersebut. Pencerap burung Syakira Mubarak berkata, penghijrahan burung ke sini disebabkan mahu mencari cuaca yang lebih baik. Sumber-sumber makanan, lepas tu tempat nak nest. Right? So one of the best places here in Johor, one of the reasons here in Johor they come is because memang ada banyak makanan and the nesting places is good. Antara burung hijrah yang kerap ke sini adalah common kingfisher, white-bellied sea eagles dan black-capped kingfisher. Bagaimanapun, kebanyakan burung hijrah ini bersifat pemalu. Biarpun begitu, burung-burung hijrah ini mempunyai hubungan cukup baik dengan burung residen kerana mereka tidak rasa terancam. Okay, so relationship between resident bird dengan migrant bird biasanya okay. As long as ada sumber makanan dengan tempat nak nest, they will have a friendly relationship. Tapi kadang-kadang you will find them fighting for food source. Syahrul Anwar yang juga salah seorang pencerap burung dan pemandu pelancong di sini berkata, burung hijrah membina sarang di hujung ranting. Ada pula yang menggali lubang di pasir hanya untuk menempatkan mereka bersama-sama anak-anak yang baru dilahirkan. Seekor burung hijrah lazimnya memiliki lebih satu warna daripada paruhnya sehingga ke ekor. Ada juga yang menyamar di celah-celah daun pokok bakau yang tumbuh melata di pesisiran sungai. Bentuk color pun berbeza. Satu burung air untuk yang tepi pantai itu biasa kaki dia halus, kecil-kecil. So kalau yang burung freshwater ini lebih cantik, colorful. Macam itulah. Waktu sesuai melihat burung ini bermula 7 pagi hingga 11 pagi dan 4.30 petang hingga 6.30 petang. Okey, untuk sungai sendiri kecil ini, kita ada tiga vegetasi air yang berbeza. Daripada air tawar, air payau dengan air masin. So kalau untuk burung pantai, kita akan tengok ke air masin. Dan kalau nak tengok burung macam kingfisher, pekaka tu dekat air payau. Dan untuk freshwater tu macam burung bangau ataupun macam beater, semua bertempat air, tempat air tawar lah. Sungai Sendiri Kecil di Kota Tinggi Johor menjadi lokasi popular bagi sekumpulan pelbagai spesies burung hijrah yang datang dari China dan Rusia ke sini. Dan anda boleh saksikan pengalaman cukup hebat ini setiap kali tibanya musim penghijrahan burung dari September hingga Mac setiap tahun. Taufik Salimin untuk Berita RTM.